simpan SSPN ada. Hah? Simpan dengan PTPTN? Iya. Ada dividen, pelepasan taksiran cukai, perlindungan takaful, semua dapat dengan simpan SSPN. Ingat Kak Ngahpatin, ingat PTPTN. Apa yang ada pada hari ini, untuk sektor awam dengan 1,200 ini amat jauh tertinggal. Jadi kami telah mencadangkan, telah 3 tahun dah kita cadang pada kerajaan. Dalam cadangan 3 tahun ini, tiba-tiba datang pandemik, COVID dan sebagainya, pertukaran kerajaan. Akhirnya cadangan kita itu tidak dapat dilihat secara sempurna, justru itu sempena dengan kerajaan yang baru ini, dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ke-10 ini, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kita mencadangkan supaya lihat semula cadangan kami untuk meletakkan gaji minimum RM1,800 untuk sektor awam. Dan bagi KIPAD, kita merasakan perkara ini kerajaan mampu laksanakan kerana yang semasa penjawat awam semasa ini yang telah pun berkhidmat, gajinya telah melebihi RM1,800. Tidak ada isu. Apatah lagi kerajaan telah memperkenalkan KGT khas RM100. Maknanya kalau di bawah RM1,800 tu, kalau ditambah dengan RM100 dah mencapai RM1,800. Tidak ada kos yang baru. Kos yang baru mungkin pada pengambilan pertama anggota perkhidmatan awam yang baru nak dilantik. Itu saja. Di sekitar, di antara, di bawah 25,000 ke bawah. Itu pun terpulang pada kerajaan nak lantik yang baru ataupun pelantikan itu diterus semasa ke semasa. Yang penting yang pesara diganti. Itu saja yang terlibat dengan kos baru. Jadi bagi kami, inilah tuntutan yang menasabah. Kita tidak mencadangkan tempoh masa, tapi kita telah beri satu pandangan dan juga satu cadangan yang komprehensif kepada pihak kerajaan melalui Jabatan Perkhidmatan Awam di bawah sistem saraan baru yang kita cadang pada kerajaan. Sebab sistem saraan yang hari ini kita telah pun menggunakannya 20 tahun yang telah pun diisytiharkan pada tahun 2002 semasa Perdana Menteri yang keempat lagi. Datang sebagai Perdana Menteri ke-7 pun masih sistem saraan yang sama. Maka dengan itulah kami cadang supaya sistem saraan ini perlu berubah kepada yang lebih komprehensif yang mampu memberi gaji yang selesa, perbelanjaan yang adil. Maknanya mampu untuk kami beli rumah, kami beli kereta pengangkutan, makan minum anak-anak, keluarga kami, mampu untuk pelajaran, mampu untuk kesihatan. Ini asas. Kalau ini dapat dilaksanakan oleh kerajaan, tidak ada sebab kenapa sistem penyampaian tersebut tidak dapat diberi secara berkesan.